ini aku nggak tega gimana nih makan dari kaki dulu. Oh, dari kaki, palanya belakangan ya. Iya, iya. Coba ya aku makan ya. Kita cobain rasanya kayak apa ya. Iya. Makan anjing bersama anjing. Ini dia di sini. Eh, kasihan jadi palanya dulu ya kakinya. Kakinya juga kasihan terus enggak bisa jalan. Iya, sendok. Oh, ini pakai sendok harusnya. Iya, boleh. Pakai pisau sama sendok aja. Coba ya, kita coba ya. Iya. Yah, jadi buntung objek kaki. Ini definisi kaki anjing ya ini. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, guys. Di like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita, guys. Kalau kalian punya pendapat, di komen juga ya. Channel ini masih sama kok, guys. Indo Aesthetic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuma peliharaan aja, guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Audrey King of the Jungle, gue lagi ada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nih, di belakang gue nih ada klinik hewan. Kenapa klinik ya? Jadi gue dapat bocoran, ini tuh gue pernah main ke tempat salah seorang breeder yang punya anjing golden nomor 1 di Indonesia. Ini kenapa gue dibawa ke klinik? Katanya gue suruh lihat anjing nomor 1 di Indonesia. Lagi diobatin anjing ya? Apa jangan-jangan dia yang punya klinik? Bisa jadi. Serem amat, udah punya anjing nomor 1 dia punya klinik juga. Tempat-tempat apa ini? Jangan-jangan kliniknya nomor 1 bisa jadi sih. Namanya Bugi Dogi Pet Cafe. Katanya ini di sini udah banyak artis-artis yang datang juga. Jadi gua sebagai artis harus datang. Artis bokep. Ayo. Permisi. Halo Kak Cipioni, halo. Ketemu lagi. Aku mau USG dong, bisa enggak? Bisa. Aku lagi hamil soalnya. Oh iya. ini tempat apa, Ci? Jadi di sini kan kita tempat grooming. Di belakang ada klinik, di lantai 2 kita ada pet cafe-nya. Oh gitu. Ya. Jadi di klinik plus pet cafe. Iya, sama ada tempat salon. Ada salon juga, ya. Lengkap amat. Makanya itu One Stop Pet Solution. Oh, One Stop Pet Solution. Semuanya ada. Ih, keren banget. Iya. Terus di sini berarti doginya banyak juga? Banyak. Oh, gitu. Kita ada 60 ekor dogi. 60? Kita ada 20 jenis dogi. 20 jenis dan 60 ekor dogi. Iya. Si Ringo ada di sini, Ringo? Ringonya di rumah. Oh, Ringo di rumah. Kirain di bawah ke sini. Di sini ada yang champion betinanya. Oh, ada champion juga. Jadi ada golden juga. Coba anjingnya apa, 20 breed tuh apa aja? Banyak sih, ada border collie. Border collie. Ada beagle. Oh, semua ada tuh. Ada bison. Udah. Iya. Keren. Tujuannya apa? Orang boleh main ke sini gitu? Orang, kalau kafe kita, orang main ke kafe kita sambil ditemenin sama dogi kita. Sama dogi-doginya. Orang kalau punya dogi juga boleh bawa sini? Boleh. Main sama dogi-dogi yang lain? Bisa. Boleh? Iya. Ih, keren banget. Biasanya kan nggak boleh ya? Iya. Tapi biasa perkenalan dulu sih sama dogi sini gitu. Terus di sini ada rumah sakitnya juga? Kita ada klinik-kliniknya, rawat inapnya. Ada rawat inap, konsultasi. Berarti sini buka 24 jam? Enggak, belum. Kalau kliniknya. Oh enggak, cuman bisa ya bawa ke sini rawat inap kalau ada yang sakit-sakit di mana daerah Kelapa Gading nih bisa ke sini. Coba dong aku mau lihat klinik-klinik. Oh iya. Keren banget, halo Mbak. Miau. Wih, dalamnya gede banget ternyata ini. Iya. Wah, gila, dari luar enggak kelihatan gede. Dalamnya gede banget ini, Ci. Dok. Mau lihat klinik. Ini dokter. Halo. Kita. Halo Pak Dokter, baik. Dokter siapa? Ronald. Wih, keren banget. Di sini jadi bisa ngobatin apa aja? Banyak, kayak ini nanti ada yang super glider lagi rawat juga. Oh, nggak cuma dogi? Kita ada, iya. Dogi kucing aja, jadi eksotik bisa. Eksotik bisa? Ya. Burung gitu bisa? Bisa. Wih, gila, lengkap banget ternyata di sini. Ini ruangan apa ini? Ini ruang periksanya. Oh, ini periksa. Coba. Oh, ini buat periksa. Ini semuanya. Pasien kita terima di sini, semuanya diperiksa di sini semuanya. Nanti kalau misalnya butuh pemeriksaan lanjutan, baru di ruangan sebelah. Baru ruang sebelah. Ini ruangan klinik pertama, apa check up? Iya. Terus ke sebelah, sebelah ada apa sebelah? Ini sama ini poli dua nya, cuman sama aja. Cuman nanti kalau misalnya memang dia butuh periksa, kita paling ada laboratorium ini. Oh, ada labnya juga. Cek darah bisa juga? Cek darah bisa di sini.
Wih, dia ada cek darahnya juga lengkap bener ini. Benar. Wow. Maksudnya pastinya enggak apa-apa. Coba ya. Coba lihat. Jadi oh, cek darah bisa, mau cek kuning titisnya gimana bisa, USG bisa. Mau cek kulitnya gimana? Cek kulit juga bisa. Ini USG kalau hamil bisa. Ini yang di USG bisa apa aja nih? Macam-macam. Maksud anjing kucing gitu? Anjing kucing bisa. Musang bisa. Ular? Ular bisa harusnya. Ular bisa juga ya. Ular. Waduh, coba tuh ada yang punya piton nggak mau dicek di sini. Bisa ya, juga, bisa. Pantes sama alatnya edan. Semuanya bisa. Bener. Keren banget. Ini buat apa ini? Cek darah ya? Ini darah, misalnya kita mau tahu dia anemia atau enggak. Bisa. Ini kalau misalnya ginjalnya oke nggak sih? Atau kita namanya blood chemistry. Heparnya atau hatinya, livernya gimana? Itu juga bisa. Bisa cek. Semuanya. Wah, benar. Luar biasa, lengkap banget hasil, loh. Gitu. Keren ini. Ternyata one stop benar-benar ya. Ini apa lagi? Ini ruang X-ray. Oh, X-ray juga bisa nih. Kalau yang mau foto bisa di sini nih. Yang kaki-kakinya error. Yeah. Biasanya. Patah, misalnya. Terus nggak cuma patah, nggak cuma tulang. Misalnya dia kayak ada benda asing di dalam ususnya tuh. Di sini juga. Oh, ketelan kelele, kelereng ya, gitu. Kelereng apa bola? Bola biasanya tuh. Iya, ya. Bisa juga. Ketelan bisa cek di sini. Bisa bola basket. Bola basket, anjing apa yang ketelan? Waduh, keren banget ini. Kita misalnya udah tahu dia ada yang ketelen gitu ya. Ini ruang apa nih? Ruang operasi. Benar. Wow, ini jarang-jarang loh ya boleh direkam, biasanya nggak iya. Boleh direkam loh. Tempat-tempat orang, waduh, operasi ini di sini, canggih banget alatnya. Anestesi semuanya, wow. Sudah inhalasi, jadi dipastikan sih aman sih harusnya. Wow, gitu. Keren. Tetap semuanya harus pemeriksaan darah semua ya. Jadi kalau misalnya profil darah oke, semuanya baru bisa ditindak. Benar. Wih, gitu. Keren, luar biasa dokter. Mantap. Nih enak ya kalau di atas ada sakit tinggal turun. Iya. Ya. Kita ada liftnya juga. Langsung lanjut loh jadi ini. Buat dogi besar kalau dogi gede bisa. Iya. Kita pakai lift kalau yang habis ada treatment ya operasi bener. Apa habis gitu operasi. Jadi kita pakai lift supaya lebih aman sih. Emang kemana? Ke atasnya kemana? Ke, ada apa gitu di atas? Ke ini kan ruang ada kafe, ya. Ada ruang rawat inap sama. Iya. Wah, penasaran dah kita. Kalau begitu kita naik nih. Ya, naik ke kafe ya. Kita ketemu dog yang lucu-lucu. Makasih ya, Dok ya. Makasih. Yuk kita naik yuk. Ketemu dog yang lucu-lucu. Tidak menyangka ya pintunya kecil, dalamnya gede banget. Halo. Keluarin yang kecil-kecil. Ini lucu banget ini. Waduh. Ada lagi. Ternyata bener ini semua breed lengkap loh. Nah ini mewakili semua breed. Iya. Waduh ini ada Samoyed. Ini punya kita semua ini. Ini punya cici breed. Semua? Iya. Jadi kalau yang ini kita kebanyakan udah turunan champion, kalau enggak import gitu. Jadi benar-benar yang mewakili entah mereka lah. Oh yang sesuai sama iya, asli standarnya bentuk? Standarnya apa semua. Iya. Iyalah, jadi semua ada di sini. Pemain dog show mah harus begitu ya. Ngeri kalau ini nih. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ini, coba aku boleh masuk ke sini? Boleh, yuk. Coba, silakan, ada. Kak. Dicopot ini, sedang. Iya, boleh. Oke. Okay. Yang kecil-kecilnya diturunin. Nah. Ini. Oh ini ada lagi, gak cuma segini? Taruh lagi, gila. Taruh lagi kurang. Ini bukan anjing sekedar anjing ini. Ini anjing show semua ini. Iya, bentuknya. Iya. Wih, makanya, gile. Ini bentuknya bukan sekadar anjing loh, bener. Jadi semua doggy kita happy-happy gitu. Happy-happy bener, wih, lucu-lucu dan bagus-bagus banget bentuknya. Lihat nih, ini golden aja ngeri nih. Iya, yang ini siapa yang, ini? Ini si Koko. Oh, namanya Koko. Nah. Ini cowok? Cewek. Oh, ini cewek, namanya Koko. Iya. Lucu tuh, banget. Tuh, nampak Audi semua pada seneng itu. Seneng ya mereka iya. Ya. Iya. Hey guys, sini guys. Woi, nih. Wah. Kenapa gini? Kenapa gini? Kenapa gini? Nih anjing aneh-aneh semua loh. Iya nak. Nih ada bison, ada ya, ada corgi. Corgi, ada Frenchie, ada beagle. Ya ada ini packing. Ada packing. Iya. Jarang banget ya. Lucu nih. Ih packingnya ya. Bagus banget tuh. Iya. Ih kok bulunya bisa begini? Packingnya? Sini nak. Kita rutin mandi, rutin di styling. Waduh ini packingnya bagus banget sumpah. Nah, nih, lucu banget ini. Dia favorit banget, Kak. Iya. Ini, ih, jarang loh lihat packing begini bulunya. Bulunya bagus sekali. Iya. Wah, ini berarti rutin di grooming semua ya? Iya. Terus ada apa lagi nih anjing? Ini kalau mau belajar anjing bisa di sini nih. Breednya lengkap banget.
Coba. Ini anjing kecil sama gede digabung ada yang berantem ini? Enggak, karena mereka udah kayak satu komunitas, Kak. Gitu. Satu komunitas? Iya, tapi kalau misalnya ada anjing baru yang dateng, biasa mereka akan... Cium-cium dulu. Akan berkenalan dulu, gitu. Oh, gitu. Tapi kalau yang ini udah ini sih, udah pada satu ini. Satu koloni gitu iya. Ya? Kalau ada anjing orang gimana? Kalau ada anjing orang, kalau anjing ada masalah, orang ya? Misalnya dateng, kita inin dulu, ketemuin dulu sama yang di sini, terus? Dikasih ini dulu perkenalan. Nah nanti kalau misalnya udah nggak masalah, mereka akan bawa masuk. Boleh dibawa masuk ya. Gitu. Oh gitu. Wow, ini ada lagi nih yang berit-berit aneh. Ini nah, Dasun long hair. Ya bener. Wih, dia aneh banget nih. Ada. Adel sit dulu. Adel. Apa? Dia bisa, nanti kakak bisa suruh sit, bisa, dia bisa salaman gitu. Masa? Oh bisa, ya. Ada yang pinter. Yang mana? Labrador ini? Ya ini juga. Labrador ini. Samoyed border collie-nya juga. Widih, border collie-nya ini bagus banget sumpah. Iya. Ini border collie Cici ini champion juga nih ya? Yang ini enggak. Enggak? Yang tapi ini enggak. Bodinya ya, tebal amat. Iya. Hah? Iya. Ini tebal banget loh border collie-nya. Soalnya di sini kita memang perawatannya memang itu benar-benar bagus juga ya. Ini border collie apaan ini? Tebal banget. Wah, ini nih. Lihat simba ininya. No. Nah, oh, nanti. No, tuh. Sit dulu. Nah, sit dulu. Seru banget. Shake hand dulu. Wah, good girl. Oh, bisa shake hand. Iya. Itu nanti si itu suruh ini, nanti suruh tahu. Samoyed itu namanya siapa? Lulu. Lulu. Coba sini. No. Kakak mau duduk sini? Sit dulu, sit. Mas. Good boy. Shake hand. Sit. Oh, shake hand dia bisa. Hand. No. Shake hand dulu. Pintar. Ih gila ini semua lengkap banget. Tapi ini benar-benar satu-satu loh, Ji. Iya. Maksudnya kenapa satu-satu? Kan biasanya kan misalkan ada yang sepasang. Ada gitu. Lagi sih kita. Huh? Ada maksudnya ada yang kayak beagle, kita ada ini dua ekor, ini oh gitu. Juga ada. Oh, ada husky juga. Cuman karena ada yang lagi lux, oh, ada yang lagi rontok. Iya, jadi yang saya keluarin ini memang mewakilin gitu. Sebenarnya kan doggy kita kan ada 60 ekor. Iya. Makanya dari satu breed ini, poodle aja ada berapa ekor gitu. Poodle. Iya. Oh, wow. Schnauzer nih. Iya. Jarang nih schnauzer guys. Itu bisa lihat schnauzer ada. Mimi sit dulu. Mimi sit. Mimi. Ini namanya Mimi. Ah. Mimi. Dia bisa shake hand tuh. Stella Mimi. Sit dulu. Nah, dia udah sit. Mimi bisa nyanyi lagu Mandarin, Mimi. Iya, Mimi. Manggilin dia. Koli lagi. Nah, ada Corker Spaniel. Ini dia bisa pai-pai. Kak. Siapa? Dia bisa pai-pai dia. Pai-pai. Oh, coba pai-pai dulu. Mana? Pai-pai. Dia bisa pai-pai. Bisa pai-pai. Pai-pai dulu. Pai-pai lagi. Apa-apa udah sini tuh. Pinter. Ini apa nih kecil nih? Ini mini pincher. Ya. Astaga. Ini bison. Ada bison. Ini cocker spaniel. Cocker spaniel. Ya. Esther dong. Tapi ini cewek semua ini ya? Iya. Semuanya cewek. Ya. Enggak ada lakinya. Kalau laki ada di rumah, kalau cewek lebih aman tentram. Aman kalau laki berantem ya. Iya. Kalau laki ya. Ini ada corgi. Ya. Ini corgi pantatnya kenapa ada love-nya gitu? Nah, memang sengaja kita bikin love, kita kasih warna. Oke, okay, itu oh itu di ini. Ya. Di styling. Iya. Eh, pantat kamu. Pernah lihat enggak? Dubur cinta. Dubur cinta tuh, lucu banget. Oh, semua. Esther. Esther yang mana Beagle? Ini Beagle, ya. Oh, Beagle ini Esther. Iya. Oh, Beagle ini Esther namanya. Ini Puk. Puk, saya kan dulu, saya kan. Oh, iya Mimi pintar. Saya kan coba. Iya. No. Ih, pintar-pintar semua iya. Loh di sini. Jadi orang di sini bisa ngapain aja? Foto, makan. Makan bisa? Bisa. Jadi mereka lagi makan, doggy kita emang ini, Kak. Jadi kalau emang dilepas di sini gitu. Iya. Makanannya enggak diambil sama mereka. Enggak. Mereka serius. Udah well trained. Iya. Mereka well trained banget ya. Pada pintar-pintar. Iya. Terus ini enggak ada yang gigit loh. Iya. Mau yang gede, mau yang kecil enggak ada yang berantem, lihat guys. Iya. Ini favorit aku tetap dia nih kayaknya. Iya lucu banget. Packingnya sih kenapa gini sih? Stella. Kasihan loh dia kegencet. Semua manggilin itu. Ini seperti di surga guys rasanya. Lucu banget. Sumpah ini
menurut aku kafe dengan breed anjing terlengkap sih yang pernah aku lihat. Iya. Yang lain-lain gak begini loh. Iya, sampai gitu sih kayak. Mm-hmm. Mm-hmm. Ini benar-benar lengkap banget, semuanya ada. Nah, ini pomnya. Lucu banget. Elsa. Namanya Elsa. Iya, Elsa. Astaga. Elsa. Itu pom yang red ya. Tadi ada yang hitam masih. Iya, ada yang hitam itu. Nah, itu nah, pom itu dia. Tuh, ada, itu. Ada juga pom yang hitam. Siapa kamu namanya? Dora. 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 Yang Dora lain buta. Mau ini. Nih Dora namanya. Iya, Dora. Dora hitam ya, Doranya ya. Iya. Nah, Dora bener hitam sih, coklat. Nih, Bisonnya manggil-manggil Bisonnya. Astaga, lucu banget ini. Ini mereka tuh udah pada tua apa masih muda sih? Banyak yang masih muda sih. Banyak yang masih muda? Iya. Ini sih Esther. Yang muda ini udah 4 tahun. Esther. Udah 4 tahun? Iya. Oh kalau Esther nih emang, Esther nih Badung ya kamu? Iya nih Badung. Esther. Kalau Beagle mah rakus banget. Iya, Beagle rakus ya. Ini dari semua ada yang suka nyari masalah gak yang sini? Ada sih, ada. Siapa, siapa? Si Esther ini? Esther ya. Esther Badung jadi ya? Jadi dia kayak... Ketua ininya lah. Ketua gengnya ini? Gak sabar dia. Gak sabar, gak apa-apa. Nih coba kita latih nih. Biar. Duduk dulu. Sit. Diam. Sit. Diam. Nah gitu dong, pinter dong. Kamu... Oh tapi ini... Dia seekor beagle yang padat banget. Nggak gerang. Nggak boleh. Esther. Alpha dia alpha female di sini ternyata. Baru tahu alfanya beagle. Alfanya beagle. Iya, alfanya tuh. Yuk. No. Nah. Ini alfanya dia. Oh, ini pai-pai. Pai-pai, Esther. Pusing banget ya kelihatannya ya. Ini formnya kasihan banget. Ini dapat. Esther. Nih, dapat. Ah, direbut yang gede langsung ya. Nih, samoyednya lucu banget. Nah, ini kalau makan di sini, masuk sini harganya berapa, Ci? Kalau misalnya ke sini, tamu masuk, kalau tiketnya Rp40.000. Rp40.000 udah bisa langsung ketemu? Per 2 jam. Oh, 2 jam? Iya. Okay. Terus kalau kita ada minimal, jadi satu customer itu ada satu MC-nya. Orderan. Ya, tapi dia bukan minimum charge, jadi harus ada minimum satu orderan aja. Oh, yang penting order satu. Iya. Terus kalau buat dogi tambah Rp20.000 per dogi. Oh murah ya? Iya. Astaga murah sekali Rp20.000. Jadi total Rp60.000 plus satu makanan. Gitu. Kalau dia bawa dogi Rp60.000. Rp60.000 ya. Plus satu makanan ya. Gitu kan? Tapi kalau dia nggak bawa dogi Rp40.000 plus satu makanan. Oh gitu. Iya. Sangat terjangkau ini guys untuk bermain bersama mereka. Wah ini sumpah ini dog cafe dengan breed anjing terlengkap yang pernah aku temuin dalam hidup. Iya. Beneran loh ini. Wow, keren banget. Oh, ini korkernya bagus juga nih. Iya. Halo. Korkernya namanya Nala. Siapa ini? Nala, sit dulu. Nala. Sit dulu. Bisa shake hand juga? Bisa. Nala, sit dulu. Nala. Sit. Shake hand dulu. Shake hand-nya mana? Oh, bisa. Tuh, pinter ya. Wow. Cantik banget nih. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 anjing. Gila. Enggak, lebih. 23. Lebih. Soalnya ini yang mewakilin doang sih. Apa? Ini ada foto-fotonya foto. Di sana. Coba, kita lihat. Jadi kalau misalnya customer yang mau ini tahu ininya. Mau nyocok-nyocokin? Iya. Namanya siapa? Jadi ada... jenisnya. Oh ini, iya. Wah ini pak bisa belajar sambil bermain guys di sini tuh lihat, tuh ada Pekingis, Golden Spaniel, French Bulldog, miniatur Dachshund Tackle, terus ada mini pincher, Golden. Pom. Jadi sebelum adopsi anjing ya bisa belajar dulu di sini ya kan? Iya banyak sih kak. Experience kalau yang ini dulu. Kalau kesini, apalagi ada yang bawa anak-anak, misalnya belum tahu lah ya jenis mana apa. Yang ini, jadi mereka main dulu. Main dulu. Iya, ternyata oh senangnya sama yang ini gitu. Oh senangnya dogi yang gede. Iya. Ada yang senangnya dogi kecil. Iya. Nah itu bisa belajar di sini guys. Wow, cantik banget tempat ini. Wow, okay. Kita kemana? Ada lagi di sebelah, di atas. Di sini tempat grooming sih kak. Oh grooming, coba kita lihat tempat groomingnya boleh nggak? Oh gila, tempat grooming aja bagus banget loh. Iya, ini ada. Oh my god, lagi ada pasiennya di sini. Iya. Tuh, ini tempat groomingnya. Iya.
Wah, benar-benar enak banget ini jadi dogi di sini ya. Iya. Enggak usah kemana-mana loh ini. Mandi di sebelah, sakit ya, tinggal bener. Turun, pengen main di sini. Lengkap banget, luar biasa. Mantap. Terus ada lagi lantai lain lagi? Enggak sih, cuman di ada sini. Tempat itu mereka doang sih, tempat tidur mereka. Ya, nanti saya siapin cokomo sama makeover set buat apa kakak. Tuh? Apa tuh? Makanan? Makanan best seller kita itu. Oke, coba kita rasakan ya, enak nggak ya? Iya. Terus kalau dogi-dogi di sini ini, apa boleh kasih makan orang-orang pakai treats tadi itu? Iya, pakai yang tadi. Pakai treats ya? Iya. Kasih makannya ya. Kita cobain makanannya kayak apa guys. Seru banget. Tadi jadi pengunjung. Hah? Pengunjung. Emang, kan gue pengunjung. Dulu. Ini lucu ini sambil ini aja nemenin Kak Audrey. Nih, sini. Sini. Kita sambil duduk deh, ya. Nah, tuh biasa ya. Mereka kayak gitu, Kak. Ada customer datang langsung nyamperin. Langsung gini. Astaga. Ini gila sekali ini. Wah. Ini mini pinter ternyata lucu banget ya. Keren banget ini. Wow. Coba dong, Cici di sini duduknya dong. Berarti. Loh, ini pai-pai lagi dia, Kak. Pai-pai. Coba kita ngobrol sama Cici Oni dulu nih. Waduh. Nih, dulu awalnya gimana sih bisa bikin kepikiran gitu bikin tempat ini? Kita awalnya tuh... Awalnya apa? Kennel Golden dulu apa ini? Iya, saya Kennel Golden dulu. Kennel Golden dulu. Iya, jadi saya berangkat dari saya show, ya kan? Terus saya... Tadinya kafe ini ada di Mall Kelapa Gading. Oh, tadi ada di Mall. Iya. Okay. Terus saya pindah ke sini karena memang satu tempat aja lah ya, ada klinik, ada pet shop, ada kafenya. Oh, maunya biar ya, satu tempat ada semua. Iya. Memang terus gitu. Terus awal mulanya ini saya kepikiran ini karena memang saya pengen mengajak orang-orang yang belum mengenal prah masing-masing ini semua biar lebih tahu sifat-sifatnya masing-masing. Dari prah ini semua ada sifat masing-masingnya, Kak. Apa? Iya. Ada sifat masing-masingnya? Iya. Oh. Jadi ada contohnya, yang... Contohnya, kayak contohnya, Golden sifatnya gimana? Kalau Golden sifatnya tuh dia friendly. Golden friendly. Friendly, terus dia sama anak kecil itu baik banget, mama friendly. Kecil baik. Ya. Terus nurut gitu. Jadi ada yang lebih aktif, ada yang nurut. Yang aktif siapa yang aktif? Kalau yang aktif kayak Beagle. Beagle aktif. Beagle aktif. Kayak Corgi. Corgi aktif. Ya. Frenchie aktif. Aktif. Kalau yang pemalas. Ini pemalas, packing. Oh, ini emang nih. Iya. No. Pemalas tapi galak. pemalas. Dia gitu karena dia direbut makanan tadi. Iya. Biasa, enggak apa-apa. Makanya ngasihnya harus satu-satu, guys. Iya. Sip dulu Mimi. Mimi. Oh, ini mah sopan dia. Kalau Husky gimana ya karakternya? Kalau sopan. Dia baik, husky, gitu. Pinter, ya samoyed juga. Jadi walaupun sama-sama anjing atau dogi, tetap punya karakter yang beda-beda sama lain. Jadi kita bisa mengenal ya di sini ya karakter masing-masing. Wow, luar biasa loh. Tadi dengar-dengar Cici main border collie juga ya? Iya, saya main border collie show juga. Saya show juga. Import dari China. Wih, ya. Keren. Di, tapi kalau yang ini bukan? Bukan. Nggak mau ditaruh di sini yang show? Kan di rumah. Ada order di rumah ya juga sama Ringo. Gitu. Ya. Tapi nih di sini aja udah terlihat seperti dogi-dogi show semua loh ya. Iya. Jadi kayak Beagle ini juga dia yang ini benar yang dari pemain show dari teman saya. Emang dari pemain show juga. Makanya ini yang bentuknya ini juga semua jadi masih sesuai breed-nya masing-masing ya. Enggak belum tercampur-campur dan di sini enggak ada mixed breed. Ya. Dan standar ya, bentuknya benar-benar standar sesuai dengan peruntukan breed-nya gitu. Ya. Wow, cantik banget loh. Itu Shiba Inu-nya saya import dari Rusia. Masa? Ya. Shiba Inu, mana? Si Yumi, mana Yumi? Nah, itu dia tuh. Itu Yumi tuh. Shiba Inu. Ya. Import dari Rusia. Ya. Wow. Gila sih ini, aku hampir speechless ya. Wah, melihat ini. Wah, dia mah enggak. Pres bodoh ini. Mereka dengan sabar bulldog menunggu. Satu-satunya bulldog nih. Iya. Emang doyan nama treats ini ya mereka? Iya. Ya? Ini paling paling
lucu. Packing in yang bulunya nggak kriwil, cuman ini gue pertama lihat. Bulunya ada, lurus. Ada satu lagi sih, apa? Taiwan packing in juga. Berry. Oh masih ada lagi? Iya. Oh ini tuh anjingnya di sini semua 60-60-nya? Iya. Enggak, ada yang di rumah. Oh ada yang di rumah juga. Iya. Oke. Okay. Yang di sini tapi banyak juga ya, 60 anjing. Bisa tiwas juga ini ngurusin semuanya. Eh, kamu. Kamu, lucu banget itu pomnya kayak boneka. Elsa, iya tuh kayak boneka dia. Lucu banget. Tapi dia dikasih ini gak mau ya si Elsa ya? Dia itu kurang ini ya. Sini Elsa, mau gak? Dia tuh pai-pai dulu tuh dia. Eh, sini. Pai-pai dikasih dia. Tau Tasya dia. Candy dong, Tasya. Candy sini, teh candy-nya. Iya. Buset, makannya pelan banget. Cute kalo, banget ini, cute. Kalau customer yang pada kesini, senangnya karena memang doggy kita itu memang semuanya friendly banget. Friendly, kan? Benar. Iya, jadi begitu datang mereka udah nyambut. Dan mereka nih wangi loh, aku bingung ya. Iya. Kayak nggak ada bau doginya sama sekali loh. Kita memang biasanya rutin aku mandi, kita ada jadwalnya mandi, ada jadwal grooming. Biasanya aku kalau kayak main sama dogi kan pasti ada bau-bau doginya, iya, kan. Iya. Ini nggak ada loh bener, kayak nggak ada bau doginya. Aneh, di sini aneh. Nah ini di sini ternyata bisa foto-foto langsung. Ya. Mereka pinter banget. Gimana cara sih? Kita bisa foto-foto gitu. Jadi langsung datang sendiri. Coba. Coba bubar. Bubar. Kita tes ya. Mari kita tes guys. Ayo. Ambil bubar kan. Ayo. Ibu masih stay di situ dia. Bubar dulu. Pinter banget. Dulu, bubar. Nah, kita mulai kan bilang mau foto. Kalau aku mau foto dong. Yuk, foto. Astaga, langsung gue ke podium ini ya. Nah, coba kita tata sekarang gimana nih? Ini. Tatanya. Ini. Gila, pinter banget. Pinter banget, guys. Nah, tata dulu. Pepak. Tapi biasa kita nggak serame ini sih fotonya. Ini lagi rame banget ya. Iya. Pak Nanti, Kak Audrey, coba aku di mana? Di sini aja, Kak. Kalau terserah Kakak aja. Biasa di sini sih boleh. Ya, nah, ada yang di sini juga boleh duduk sama Kak Audrey itu si Adele. Siapa itu? Nah, Kakak mau gendong ini, si lucu ini. Boleh. Favorit aku nih. Nah. Itu tuh paling aneh. Si ini tuh bisa nggak di sini? Kuku. Bilangin stay. Nah ini dia nih, minuman dan makanan. Ini mereka gak nyomot-nyomot nih. Wah ini gak boleh ya, comot-comot ya. Tuh, jangan nyomot-comot ya. Anjay, makanannya juga bentuk dogi. Nah ini bentuk dogi. Coba di sinematik dulu ini sebelum gua hancurin. Coba di ini tuh. Di sinematik dulu sebelum gua hancurin.
makanan doginya udah habis. Apa? Banyak yang gak tega makan. Oh, iya makanya. Iya. Soalnya bentuknya, makasih mbak ya. Bentuknya, mana tadi fresh bulldognya? Kayak ini tuh, mana-mana tuh. Oh. Sini kamu, coba, siapa tangan. Namanya? Sini, mana? Namanya Tracy. Nah. Oh Tracy, mana Tracy? Tracy mana, ambilin dulu. Nih, sambal Tracy. Nah, kasih Tracy ke sini tuh. Sini Tracy. Tadi dia di sini terus. Nah, ini kayak ini nih. Kita mau makan kamu. Sama enggak? Bentar lagi. Manggilin. Kita sama mau makan enggak? Kamu. Oh. Sama enggak? No. Nih. Tracy. Bisa di ini nih kita dicari pecinta apa animal defender. Kalau makan anjing, tapi ini bukan anjing ya. Ini es krim ya? Iya. Ini apa sih beneran es krim ini gitu? Ini mousse. Mousse. Ya. Lucu banget. Ini aku gak tega gimana nih makan. Dari kaki dulu. Oh dari kaki, palanya belakangan ya. Iya. Oh. Lalu kenapa lagi? Coba ya aku makan ya. Kita cobain rasanya kayak apa ya. Iya. Makan anjing bersama anjing. Ini dia di sini. Kasihan jadi palanya dulu ya kakinya. Kakinya juga kasihan ntar gak bisa jalan. Iya, sendok. Oh ini pakai sendok harusnya. Iya boleh, pakai pisau sama sendok aja. Coba ya, kita coba ya. Iya, jadi buntung objek kaki. Ini definisi kaki anjing ya ini. Enak loh. Iya. Pada enak demen. Banget. Enak banget, tapi doginya enggak boleh makan. Kalau dogi makan coklat mati ya kan? Iya. Enak sekali nih. Ketagihan aku. Tapi ini enggak Dora, ini ya. Jangan Dora. Apa maksudnya enggak keras ya, enggak kayak es krim itu kan? Iya. Dora. Harganya berapa ini sih? Kalau ini harganya 75. 75 ribu guys. Iya. Enak banget ini. Yang beli syaratnya jangan cewek, pasti nggak tega nih. Yang ada lumer di piring. Enak kan ya? Enak banget. Iya. Sekarang kita cobain minumannya. Namanya Mango Perfect. Mango Perfect? Iya. Wow, berarti rasa mangga ya? Iya. Cobain minumannya guys. Ini ada anjingnya juga ternyata di minumannya. Iya. Tadi kita makan anjing, sekarang minum anjing ya. Coba. Oh diaduk? Iya. Oh di bawahnya ada kayak? Ini ada mangganya, ada mangga. Puding mangga. Ada pudingnya. Ini ada sendok. Waduh. Oh ini pakai sendok ceritanya? Iya. Oh gitu. Wow. Ya. Tapi di sini banyak yang makan, itu banyak juga Ci ya? Banyak. Banyak yang makan guys. Jadi orang sekarang makan sama anjing tuh justru senang ya kan? Wow segar enak kan banget. Ya? Segar mangganya iya. Berasa banget. Nah dogi kita juga kan kak, gak ada yang kayak manjat-manjat ke naik-naik. Biasanya iseng terus teriak-teriak kan kalau melihat makanan kan. Gonggong-gonggong gitu kan. Ini enggak ya, mereka pada well behave sama teratur banget hidupnya ya. Mimi, diem aja Mimi. Mereka tuh sebenarnya kayaknya gak minta makanan sih, minta disayang aja ya. Iya kan, kayak ini tuh minta disayang aja. Wow, ini cocok banget kadang buat. Kadang sampai ada customer yang udah pesen makan. Gak jadi? Ini, makanannya belum ini. Main ini anjing? Doginya, iya main. Main sama dogi-dogi aja iya. Guys. Jadi makanannya habis. Ini. Ini favorit aku si Pekingis. Dia gak mau makan guys sebenarnya. Dia cuma mau main disayang-sayang gini doang. Tuh. Nah, ini kalau tiap orang kesini, doginya keluar sebanyak ini? Ya, kalau... Selalu? Ya, kalau ada customer? Iya, terus ada customer yang suka request gitu. Misalnya, saya mau sama Austin dong. Ada ini nggak bisa, walaupun dia belum turun. Oh, kita bisa di-booking. Saya mau Lulu dulu. Dong. Ya. Bisa di-keep dulu. Kasian ya dia ya. Iya. Kayak LC ya. Bisa begitu ya. Oh, iya. Tapi, ya kan ini cewek-cewek semua. Memang harus gitu buat nemenin para... laki-laki jomblo ya kan yang nggak punya cewek. Ini seneng banget kesini karena banyak temennya iya. Ya kan perempuan semua. Terus di sini bukanya tiap jam berapa Ci? Kita pagi jam ini jam 11. Pagi jam 11. Ya, sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Jadi jam 11 pagi sampai jam 9 malam buka tiap hari? Iya. Buka setiap hari ya. Bawa anjing kalian sendiri juga boleh. Cuma kayaknya kalau anjing gede itu ngeri ya. Iya, kita sampai 10 kilo sih maksimal. Oh maksimal masuk. 10 kilo. Iya. Kalau kayak bawa apa Tibetan Mastiff gak boleh? Enggak sih. Enggak boleh. Bule XXL dulu enggak boleh. Maksimal 10 kilo yang boleh dibawa sama main sama mereka. Gitu. Ih gila nih recommended banget tempatnya namanya Boogie Doggy.
Pet Cafe. Sama kliniknya apa tadi namanya? Meditime Pet Clinic. Meditime Pet Clinic. Lokasinya terakhir di mana ini? Ini di Boulevard Raya Blok PA 11 nomor 2. Boulevard Raya Blok PA 11 nomor 2. Ya kalau lagi ada mampir ke Kelapa Gading pastiin ke sini ya. Seru banget tempatnya. Kita di sini juga bisa buat anak-anak rayain ulang tahun. Oh, bisa. Terus kalau ada doginya yang ulang tahun, boleh ke sini. Dogi ulang tahun boleh. Yeah. Dirayain ya. Iya. Yeah. Teman-teman dogi yang lain boleh. Iya. Yeah. Semuanya boleh, berarti anak-anak, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek boleh? Boleh. Gak ada batasan umur juga ya? Ya. Yang penting berani sama dogi, jangan trek-trek kalau ngeliat ya. Dogi ya. Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Thank you ya. Thank you, Audrey. Makasih banyak aku udah boleh main sama mereka yang lucu-lucu ini. Gimana menurut kalian? Seru gak? Seru dong pastinya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Audrey King on the Jungle. Let's protect our animals. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.